semua sebagai orang di dunia ini bahagia. Terus bawa temen dia, Cok. Mana temen badannya gede banget, Cok. Kalau jumpain gua, habis gua. Gua gak tahu dia bagi apa ya. Akan pamer di Gazi Garena lagi. Wuh. I love Garena. Nih, dan ini beneran masih disegel, Tar. Alamak. Tuh kan gua bilang apa, kresekan. Hadiahnya yang gua yakin semua YouTuber gak punya ini barang. Semua YouTuber gak punya, ingat lu guys. Siap. Nih gua buka, nih gua robek ya. Apa itu, Cok? Ampunilah. Ngor please banget lah, ngor please banget, ngor. What's up? Purul lah bersenang dikit lagi bareng gue Swen dan welcome to P. Nah, gimana kabar kalian para the piss? Anjay, gue sebalik lo bukan sabun people yang budi. Ya, hey guys, jadi kita kali itu bakal ngapain? Konten yang selalu ditunggu dengan anak-anak gue. Siapa lagi kalau bukan sabun people yang budiman. Dan itu sudah menjadi tradisi di channel ini tuh membuat konten pengobatan pasien birahi. Gue gak ngerti sama kalian guys, setiap konten gue tuh pasti aja ada terselip komen. Bang, kapan video pengobatan bang? Bang, pasien lo gimana bang? Wah, sebenarnya gue mau move on, gak mau ngurusin pasien lagi. Tapi karena ya gimana gitu, kalian juga bilang kalau pasien kita tuh semakin hari tuh semakin berkembang biak ke jalur hormon negatif. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut guys, kayak gimana dulu dong, 5000 like syarat minimal awal. Udah pasti jelas buktikan jumlah like kita melebihi jumlah viewers dia. Yang baru hadir tapi gak subscribe, aduh bro, langganan. Nah jadi kita sekarang sudah masuk di channel Beban Hormon. Channel yang selalu dikagumi dengan gadis-gadis di belahan dunia. Oke, ini pertama ya, kenapa gue bilang ada titik kesembuhan dari dia. King Tai berbagi, udah mulai berbagi gitu kan, kayak adem gitu ya nyet. Ada kesembuhan daripada terus memancing gairah orang. Komen-komen juga gue lihat udah respect, anjas. Walaupun dia tolol dan suka mengatai orang lain, tapi dia punya sisi baik. Aduh, yang ngomong aja dia punya sisi baik, ngapain dikatain tolol. Coba kita lihat ya guys. Oke. Berbagi dulu guys. Apa dia lagi syuting preman pensiun kah? Pak. Wah gila, bawa temen dia guys. Bawa temen dia, Cok. Mana temen badannya gede banget, Cok. Kalau jumpain gua, habis gua. Berbagi. Gua gak tahu dia bagi apa ya. Ayo berbagi. Aduh, waduh. Jadi gini bu, ceritanya bu. Iya, saya. Oh, mereka tuh ngasih baju-baju bekas ya guys. Sudah nikah belum? Belum. Boro-boro nikah, Nek. Ngurus FF-nya nggak bejus dia. Pang. Amin. Widih. Santunan. Kita berbagi pakaian supaya semua orang di dunia ini bahagia. Iya, amin, amin. Jadi kita harus saling berbagi. Saling berbagi ya? Oke. Kali ini King Tai berbagi. King Tai berbagi. Oke. King Tai berbagi. Terlepas dari gue selama ini tuh sering kayak balas roasting ke dia, ya gue tetap respect sama yang kayak gini guys. I'm addicted to. Baru aja kita ngelihat video yang membuat hati kita bisa menjadi dingin, tiba-tiba disajikan lagi video yang Garena kirim hadiah lagi satu set fashion. Bang. Haters auto demam. Siap, siap. Haters auto demam. Padahal dia yang selama ini demam. Disclaimer dulu sebelum lanjut ke videonya, karena ini video pamer. Ya kalau kalian yang punya sifat iri itu kayaknya bakal iri melihat ini. Ya coba deh, coba kalau nggak percaya kita lihat, ayo. Biasanya kalau YouTuber-YouTuber lain pamer ngabisin puluhan juta, ngakunya puluhan juta, padahal dikasih gratis. Tuh kan, masih awal. Itulah namanya disupport, ngorsat. Kok dia malah iri?
Ya namanya juga personality harus kayak gitu, namanya juga konten, disupport, ya harus gitu. Kasian gitu ya disupport modal receh-recehan tiap hari ya gini. Pamer ngegaca gitu kan. Udah pamer dosa, ngegaca haram. Jadi double gitu dosanya. Kalau gua pamernya seperti biasa, kita akan pamer di Gaji Garena lagi. Woo! I love Garena. Jadi gua bakal unboxing hadiah baru yang datang, dan ini lanjutan dari hadiah kemarin. Kita kan dapat kaos nih ya. Kalau kemarin kalian ngetekin video di mana ada konten kreator FF yang dikasih kotak gede, yaitu dia dikasih kotak gede karena dia nggak diundang di acara ulang tahun Free Fire gitu. Kalau gua kan diundang, jadi ngapain gua dikasih hadiah gitu lagi ya kan? Why? Pembelaan ngentit why? Kenapa harus ada pembelaan di sono? Perusahaan game itu kalau ngasih hadiah tuh menyesuaikan dengan jumlah subscriber atau jumlah viewers. Kemarin gue dengan PUBG Dusit juga gitu, ada YouTuber yang dikasih pakai kotak kecil dan ada yang dikasih pakai kotak besar kayak gitu. Desainnya juga beda, khusus, ada yang biasa, ada yang premium. Wah, ngor. Sebagai bintang tamu ya kan di kota gue. Dan kalian lihat sendiri nih kaos yang dikasih ke gue dari Garena ini bukan gue nyablon sendiri ya. Kalau kalian bilang ini gue nyablon sendiri berarti gue punya toko sablon dong. Wah, doakan aja ya gue beneran buka usaha toko-toko sablon ya. Amin. Bukan gitu, Blok. Dibilang nyablon sendiri bukan berarti lo terus punya alat semua untuk nyablon, lo buka toko baju, bukan. Ya Allah. Baru aja bersedekah udah bikin ngenes. Amin. Nggak nge-YouTube lagi. Ya, tapi kalian lihat dulu lah ya. Ini bajunya sama kayak Bang Winda Basudara. Nah, lihat ya. Sama persis, bro ya. Ya, gue kan setara Bang Winda Basudara aja. Ya, dan gue ada mendapatkan hadiah ini yang gue yakin. Semua YouTuber nggak punya ini barang. Ya. Semua YouTuber nggak punya. Ingat lo guys. Aduh, gimana irinya. Semua YouTuber nggak punya. Jangan iri ya bro, kita bakal lihat guys. Wah, ini pasti mahal banget nih, Cok. Langsung aja kita unboxing ya. Oke, okay, kemarin kedatangan nice. Nih dari JNE. Nih, dan ini beneran masih disegel. Tuh kan gua bilang apa, kresekan. gua agak kurang respect sama Garena, guys. Kok tega dia ngasih YouTuber nomor 1 app dengan bungkusan kresek? Maksud gua tuh kalau emang mau ngasih, yang niat sedikit gini loh. Emang ada tulisannya PUBG New State Mobile. Astaga, pakai aduh ngor. Minimal tuh gini, packagingnya tuh niat, bukan kresek. Pow. Jelas ini beneran disegel, bro. Ini belum ada gua buka sama sekali ya, beneran nih. Yeah. Yang jelas ini resmi. Kalau kalian bilang ini gua liatin dah alamatnya dah nih, foto ya, jangan video. Kalau foto video susah ngeditnya. Dan ini bukan editan, bro. Kalau gua ngeprint sendiri, ngedit sendiri, buat sendiri tuh. Iya, lanjut nyet. Iya nyet, bangke. Ya doakan aja sih kalau memang gua punya kantor JNE enggak apa-apa gitu. Langsung tak. Terus. Dibilang editan, dia punya kantor JNE. Udahlah loh, tapi, memang. Kalian ini terlalu ngadi-ngadi gitu. Dan kita juga dapat merchandise kecil ya, gantungan kunci lah ya. Nih. Gantungan kunci anjing. Semua YouTuber nggak punya. Gua kira apa, gantungan kunci. Aduh, ya mungkin ini yang kecilnya. Mungkin ada barang yang di dalam bungkusan kresek mental jiwa tadi itu mungkin mahal, guys. Coba kita lihat dulu ya. Dan ini juga ini apa ya isinya kira-kira? Nah, ya? Tuh. Gua bakalan unboxing. Mungkin surat deh, tanah kali ya. Ini resmi nih, ini baru dibuka nih, bro. Nah, nih. Ah, masih rapi, bro. Set nih. Belum ada robekan-robekan nih, masih benar-benar iya, siap. Nah, ini ada alamatnya juga, tapi gua balik. Janganlah. Kalian lihat alamat gua bahaya. Cut, jangan lihat alamat. Lihat alamat lagi. Oke, langsung kita buka. Ini kecil-kecil aja, bro. Tapi ini pasti yut. Kena mental juga deh, guys, kalau tahu alamat dia. Dia kena mental kalau alamatnya ditawa mana PUBG. Takut di roasting langsung di depan rumah. YouTuber-YouTuber gue jamin 100% gak ada yang punya nih, bro. Ini eksklusif khusus gue aja. Udah jamin 100% anjir, udah bener banget. Siap. Ini gue buka nih, gue robek ya. Apa itu, Cok? Happy Free Fire ulang tahun. Topi anjing, topi. Ya Allah ya Rabbi, topi Cok. Topi. 100% semua YouTuber enggak ada yang punya. 100% semua YouTuber enggak bakal pernah punya ini. Topi. Ampunilah. Maafkanlah. Topi. Topi. Lah gua kira apaan, Cok?
Ngor, please banget. Garena, tolong Garena. Tolong nih, tolong yang satu ini. Kok layar demam di mana dem? Oh iya, demam sih penonton demam kalau ngeliat kayak gini, Cok. Demam karena nyesel. Gimana sih? TH ya, 5 tahun. Iya, 5 tahun tuh garansi. Cuy. Wah, di belakang ada lagi tulisannya, Bro. Free Fire, Bro. Mantap anjir. Nih, topinya tebel ya. Jadi kalau kalian sekolah, upacara enggak usah pakai topi sekolah, pakai topi ini aja, Bro. Ini kalau kalian bilang nih gua beli di Shopee atau di Tokopedia atau di akun official Free Fire, coba gua tantang ya. Ini kepada kalian anak-anak PUBG yang isi hatinya adalah iri dengki seperti Andres Ngintip. Dia kan nanti pasti nonton video gua ya. Coba dong tunjukkan kalau kalian iri, tunjukkan kalau kalian itu waduh pengen banget topi itu. Kalian harus komen. Gimana caranya tuh kalian kayak pengen banget, lu kayaknya pengen ninggalin sekolah lu demi dapat topi itu. Tolong komen dah. Biar dia bangga gitu, guys. Jangan lupa hashtag aduh kepengen topi legendary. Tolong komen ya biar dia senang, guys. Beli, coba carikan di Shopee dan jangan yang nol terjual ya. Kalau nol terjual mah goblik banget anjing. Kalau udah terjual banyak dan sama persis kayak gini, Bro. Nih, official Free Fire, Bro. Dan ini alamatnya pengirimnya Garena loh. Kalau gua nyablon sendiri nih. Masalahnya ini alamatnya Garena yang ngirim. Iya, lu kan kulgar, kuli Garena. Harus gimana banget dijelasin berulang kali. Pusing gitu gimana? Kok bisa gua dikontrak? Ya bisa enggak ya? Anjay. Biar Andres Ngentit kena mental gitu kan. Oh. Sip. Itu mental. Aduh. Apa yang harus gua kena mentalkan dengan dia mendapat topi? Anteng ini mah. Wais. Baru kita klip. Ah, sip. Jadi tukang parkir gua kayak gini. Nah, wes, mantap, Bro. Wes, gila. Serasi, Bro, 55 satu paket ya kan. Thank you lo Garena lo. Kita pakai kacamata dulu ya. Nah. Gua enggak bohong ya. Kayak tukang pijet anjing, sumpah, Jok.